Guru ini curiga sama salah satu muridnya yang tangannya ngeplek-ngeplek terus. Akhirnya gurunya ngeliatin dia terus dong. Karena si murid itu gak berhenti tangannya ngeplek-ngeplek setiap saat. Bahkan lagi main bola pun dia juga melakukan hal tersebut. Akhirnya setelah gurunya ngeliatin terus, gurunya mulai sadar tangan bocil ini ngeplek-ngeplek karena dia kebiasaan tinta pen yang dia pakai itu sering gak nyata, makanya dia sering kocok-kocok gitu. Nah, karena kebiasaan tersebut makanya tangannya kayak gitu terus. Akhirnya si guru yang menyadari hal itu langsung kasih bolpen yang bagus untuk bocil ini supaya tintanya nyata. Dan ternyata ini cuman iklan bolpen doang, kreatif banget ya.